bertemu lagi dengan saya Ici Pari. Hari ini aku akan visit di satu tempat yang sangat asik. Kenapa asik? Di sini bisa party dan bisa bermain sepuasnya. Nah, ada apa aja di sini? Oke, sekarang kita temuin salah satu pengelola atau manajernya yang ada di sini. Ayo ikutin aku. Operasional ya? Enggak bang, ini mulai apa namanya, mulai ada jet car-nya itu sejak kapan bang? Oh, kita mulai bulan ini ya, Agustus gitu. Kita udah beroperasional, udah launching kayak gitu. Dan sangat antusias banget ya. Orang Batam ada lebih banyak juga dari Malaysia dan Singapura. Wah, jadi dari India juga ada. Udah internasional ya? Go internasional. Jadi mungkin nggak perlu lagi ke Dubai jauh-jauh, cukup datang ke Batam aja dekat. Satu-satunya di Batam loh, satu-satunya di Indonesia ya? Iya benar. Terus jam operasional nih bang, dari jam berapa ini? Biar pemirsa kita pada tahu. Ya, kalau kita dari pagi jam 8 udah buka mbak ya, dari jam 8 pagi sampai malam, karena jam 6 sore kita ada live band, ada live DJ, ada live karaoke. Jadi jam 1, jam 2 baru tutup kayak gitu. Ya, jadi kalau kita datang ke sini ya, kita main dulu, ya kita main dulu, terus udah jam 6 tutup, kita bisa party lagi party ya. Party lagi, wih, DJ. Keren banget itu ya, wih, keren party banget. Party never stop. Terus fasilitasnya itu bang, tadi apa aja tadi yang abang sebut, fasilitas yang ada di Barelang Beach Club ini tadi. Oh iya. Coba kita sebutin lagi nih. Dari pintu masuk, kita sih gratis masuk ya. Terus ada kolam renangnya, gratis bermain kolam renang. Terus juga ada live DJ, ada live band, ada live karaoke juga. Terus kita ke bawah, dekat pantai ada jet car, ada jet ski, kayak gitu. Dan ini bisa juga dipakai untuk wahana, untuk outbound, gathering family. Oh, bisa gathering ya? Iya, company gathering, kayak gitu, party, ulang tahun gitu ya. Wow, keren banget. Jadi kalau mau ulang tahun, paket-paket party, gathering tuh ya bisa di sini ya? Banget, banget, Mbak. Bisa party sambil bermain ya? Iya, bener. Keren, keren banget. Nah, ini kalau untuk... tarifnya itu bang ya, tarifnya ini untuk di sini aja dulu untuk nih, disini ya? Yang di bawah nanti aja kita ngomong. Oke. Iya, yang di sini dulu nih. Untuk di sini aja, untuk masuk itu gratis masuknya. Wow, free. No minimum charge. Mantap. Iya, jadi gratis. Mau makan minum silakan, mau berapa juga nggak apa-apa. Gratis berenang juga, gratis juga ada pelampungnya juga. Bisa nyanyi bareng kayak ibu-ibu tadi ya, dari pagi sampai sore bisa nyanyi bareng. Nah, kebetulan gitu. Pas aku kesini tuh ada grup ibu-ibu yang kesini, mereka ambil paket ya. Bener. Nah, paketnya itu pakai barbecue. Barbecue. Ya? Satu orang hanya 150.000 aja. Murah banget. Udah 150. Udah gratis. Iya. Nah, udah bisa nyanyi, sepuasnya ya? bisa berenang, bisa nyanyi, bisa karaoke gitu ya. Terus juga ada wahana tarik tambang di bawah, ya kan? Berenang kayak dalam gitu. Dalam rangka 17 Agustus ya. Iya.
semua gratis. Keren, mantap. Nah, untuk yang jet car-nya tadi, Bang, selain jet car, ada apa lagi di situ di bawah? Ada jet ski. Ada jet ski ya. Iya. Nah, kayaknya sebentar lagi kita harus turun ke bawah lagi nih. Boleh, boleh, boleh. Kita kasih tunjukin ke pemirsa ya. Nanti ya, pemirsa kita lihat ke bawah. Ya, Bang ya. Oke. Check it out. Check it out. Kita lanjut. Welcome to Barelang Beach Club. Ciao. Barelang Beach Club is the best. Ciao. Wah, Bang Aldo, halo, ini nampaknya banyak gazebo ya di sini ya. Iya. Nah, ini untuk paket apa ini, Bang Aldo? Kalau untuk gazebonya? Ini gazebonya, kita ini ada paket tirai. Jadi kalau misalnya hujan atau panas, bisa dibuka. Bisa ditutup ya. Gini ya. Nggak kena panas, nggak kena hujan iya, ya, Bang. Betul. Ya. Nah, kalau untuk paket gazebo ini, itu gimana itu, Bang? Ini untuk dinner. Paket dinner ya, ada paket dinernya juga. Ada juga, tapi kalau mau datang sini bebas mau duduk di sini yang terbuka atau yang ada tirainya juga. Oh, berarti kalau yang paket Bang Aldo bilang tadi itu udah sama gazebonya semua. Udah semua gratis. Mau gimana lagi? Udah semua free loh. Gratis masuk, gratis gazebo. Gratis masuk, gratis kolam renang, gratis gazebonya juga. Pantesan ya tadi saya lihat wah banyak banget gazebonya. Dan terus itu untuk pentasnya itu, Bang. Nah, ya. Itu kita ada live band-nya, ada live DJ-nya juga. Terus kalau misalnya sambil makan, bisa juga karaoke di situ. Gratis bisa. Semuanya. Sepuasnya karaoke, ya, sepuasnya. Sampai tenggorokannya kering ya? Kering, kayak tadi ibu-ibu itu kan, dari jam pagi ya, gathering tadi. Sampai malam. Ini dari jam berapa ini, Bang? Kita buka jam 8 pagi. Sampai malam? Sampai malam nanti jam 1, jam 2. Sampai jam 1, jam 2 malam ya? Betul. Itu udah pokoknya udah free. Semua ya, udah free. Uh-uh. Dari pagi sampai malam, nyanyi sepuasnya. Di atas panggung. Mau gimana lagi? Hanya di Barelang Beach Club. Cayo. Wes, cayo. Bang, sekarang kita menuju ke bawah tadi. Car, ayo, yuk. Okay. Nah, di sini view-nya sangat bagus dan langsung view Barelang Jembatan 1. Di sini juga lokasi untuk paket gathering seperti yang disebut sama Bang Aldo tadi ya. Di sini ada buffet-nya. Nah, ini belakang saya. Hai, Bang Aldo. Halo. Nah, ini dia. Ini Bang Aldo. Bang, ini view-nya bagus banget ya. Bagus banget. Nah, ini kita Jembatan 1 Barelang, ikonnya Kota Batam. Sebentar, kita coba santai di sini dulu, Bang. Wah, ini seru banget nih ya. Wih, ini langsung ketemu Jembatan 1 Barelang ya, Bang ya. Ikonnya Kota Batam kan. Wih, ini ikon Kota Batam. Jadi kita langsung view ke Langsung view-nya ke Batam, Barelang. Barelang. Wih, memang benar-benar seru ya, Bang. Iya. Berdiri kita. Weh. Keren kan? Iya. Nah, di sini ada cewek cantik juga di sini. Hai. Nah, ayo kita lihat di sana. Wah. Sambil lihat ini. Iya. Di Barelang ada jet ski, ada di sana. Ya. Oh, jet skinya di sana ya, Bang ya? Ya di sana. Wah, itu dia. Itu jet car-nya ya. Yang nanti kita akan main juga di sana. Wah, Kiska. Ikon Kota Batam, Barelang Jembatan 1. Langsung view-nya ya. Nah, di belakang saya ini ada pengunjung ya yang sedang duduk di sini sambil melihat pantai. Halo. Hai, halo. Ini dengan siapa? Rashid, ini dengan Abang? Diko, ini? Yopi. Bang Yopi, ini? Rio, Bu. Bang Rio, ini Kak? Kasri. Kasri, nah ini pengunjung ya di sini. Bang, gimana nih? Gimana feel-nya, gimana? Tempatnya Abang datang sini, ya? Bagus ya. Bagus ya? Ya, sejuk juga. Sejuk ya? Tempatnya rame juga di sini. Oh. Karena banyak pengunjung ya kan. Jadi banyak pengunjung ya? Bagus semua view-nya di sini ya pokoknya. Bagus ya pokoknya ya? Bagus pokoknya. Terus Abang udah sering ya ke sini ya? Saya udah berapa kali? Udah dua kali ya? Ya kakak kemarin, juga? Kemarin udah. Ini ya. Saya terus datang lagi ya? Berarti ini tempatnya memang bagus ya? Iya. Ini, iya ya. Wahananya ya? Udah pernah main belum? Kemarin udah main ya? Ini abang-abang udah pernah main semua ya? Iya, ya. Wih, seru banget ini abang-abang ini. Udah dua kali kemari loh. Udah dua kali. Datang, bagus view-nya. Mereka datang lagi ya Bang ya? Bang, lihat ke sana dulu Bang. Dah. Oke, okay, thank you, Bang. Di sini pas ada
A. Lomba 17 A. Keren banget. Ayo kita. Nah, sekarang kita udah ada di area permainan ya, Bang ya? Iya, area permainan. Nah, ini kebetulan nih ada permainan. Betul, ada main balap karung. Wih, ada 17-an. Balap karung. Ini, nih. Keren. Wah, siapa yang juaranya? Siapa juaranya? Siapa juara? Belum ada juara. Siapa? Ayo kita satu. Kita samperin, Bang. Kita samperin. Ayo. Wih, siapa yang juaranya ini? Wah, kebetulan hari ini ada acara lomba 17-an Agustus. Nah, ya. Nah, ini dengan kakaknya. Mana ini kakak panitianya? Wah, ini. Tadi kakaknya. Siapa namanya, Kak? Tadi ini dengan kakak apa? Oh, yang panitia ini saya Pak pembawa acara aja. Pembawa acara aja. Nah, ini dia. Wah, ini dengan kakak apa ini? Kak Vera. Kak P? Kak Vera. Kak Vera. Kak Vera dari jam berapa di sini? Dari jam 11. Dari jam 11 sampai sore ya. Wih, ini seru banget ya kayaknya ya. Udah berapa kali pertandingan nih tadi nih, Kak? Kayaknya udah yang kedua sih baru. Tarik tambang sudah? Oh, belum. Belum. Wah, seru nih. Ya, habis ini ada tarik tambang. Wah, seru. Kebetulan hari ini ada lomba 17-an Agustus. Ini sambil lomba, sambil bisa main juga ini ya. Iya, kebetulan sih mau main sih. Main jet car. Iya. Oke, silakan lanjutkan lombanya ya, saya. Oke. Barang jet car. Ciao. Lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah berada di area jet car. Area jet car-nya ya, Bang. Nah, sini Bang Aldo. Oke. Ini kan seru banget nih, Bang. Iya, Ci. Ini gimana sih idenya, awal idenya tuh datangin jet car ini gimana sih, Bang? Yang pasti kita mau yang terbaik ya di BBC. Iya. Kenapa kalau jet car, jet ski kan udah biasa ya, Ci ya. Udah biasa. Tapi kalau jet car, this is the first time in Indonesia. Iya, luar biasa. Before all people go to Dubai, but now we just come to Batam. To nah, nggak perlu lagi ke Dubai. Nggak perlu pergi, langsung aja ke sini. Langsung aja ke Batam. Batam. Ya, ya? Dan serunya lagi, Ci, kita kan pas di bawah ikonnya Batam ya. Ikonnya jembatan. Batam Barela. Langsung loh. Nah, ini yang warna pink. Cocok banget buat banget, saya ya. Iya, iya. Wih, ini cocok buat saya ini. Jadi harus nanti, cobain ya, harus ya, cobain, Ci ya. Harus cobain, tapi Bang, yeah, sebelum coba, sebelum kita naik ini tentunya, yeah, kita pakai. Pakai pelampung dulu, baju pelampung ya. Wah, nanti lihat ya. Kita pakai safety life-nya dulu, life jacket, yeah, ya baru kita nyalain. Tapi ajarin dulu ya, Bang, pasti, ya. Pasti diajarin. Diajarin ya. Ini gampang ya kayaknya gampang ya. Gampang banget. Jadi hanya putar kiri kanan, baru ada gas ke depan. Gas ke depan. Nah, gitu-gitu aja. Iya. Yeah. Nah. Oke, kita coba ya, Bang ya. Oke, coba. Kita cari bajunya dulu, Bang. Ayo, kita ayo, ambil baju. Aku tunggu, oke. Nah. Oke, Ci. Kasih tahu dulu sama Cici. Ya, ini life jacket-nya ya. Iya, life jacket. Nah, sebelum... Ya, sebelum kita bermain, kita harus menggunakan life jacket ini dulu. Bang, gimana cara pakainya? Oke, dipasangin. Ya, ini buat keselamatan. Ya. Oke, ini abang driver ya? Ya. Wah, ini abang drivernya. Abang driver yang ngajarin saya nanti ya? Betul. Wah, ini dia. Mantap. Oke. Okay. Ah, oke. Okay. Sekarang saya sudah pakai life jacket. Sekarang Bang Driver coba jari kasih tahu dalam saya caranya. Ini cakep banget loh, warna pink. Cocok sama saya ini. Seatnya okay, bisa setel ya, Ci? Seatnya bisa di setel. Itu. Oke. Oke. Okay. Nah. Ini tempat duduknya bisa di setel. Di setel, gimana nyetel? Oke. Okay. Jadi tadi ya, agak rendah. Oke, okay, nah kalau gini kan lebih tinggi. Ini karena bajunya agak besar, terus badanku kecil, jadi agak tenggelam ya. Oke, okay, ini gimana ini caranya nih? Ini pertama kita masukkan kunci. Oke, okay. Kita ini. Kunci wajib disangkutkan di dalam life jacket. Oh. Jika terjadi sesuatu, kuncinya bahkan lepas. Oh, sendiri, dia bisa. Mesin mati. Oh, dia bisa lepas ya. Mesinnya langsung mati ya? Benar. Oke, okay. Terus hidupinnya? Tombol untuk blower. Blower. Lampu. Lampu dan lain-lain. Speaker. Oke. Okay. Di sini bisa ada Bluetooth. Uh-huh. Ya. Ini untuk engine-nya. Engine-nya ini. Ya. Oke. Okay. Oh, engine-nya. Ini sama kayak kita bawa mobil ya? Ya. Oke. Okay. Terus kalau untuk maju mundurnya yang mana, Bang? Kalau untuk majunya ini ke depan. Ke depan? Iya. Uh-huh. Tapi ini belum bisa digas. Karena? Karena masih posisinya kita. Oke. Okay. Mundur? Central. Mundur ke bawah. Ke belakang. Ya. Terus kalau kita mau ngegasnya? Ngegas? Gasnya ini. Oh, kalau misalnya kita ke bawah, berarti kita gas, dia mundur. Betul. Coba kita tes dulu ya. Ya. Ke belakang gitu kita tes, yuk. Oke. Okay. Yuk, oke. Okay. Ini saya mau ngetes dulu sama abang ini ya.
Oke, kita tes dulu ya. Sebelum kita menuju ke jembatan, ikon jembatan Barelang, ya, kita tes dulu ke sini ya, Bang ya. Oke. Kita mundur. Ya, gasnya pelan. Oke, ini. Ini ya, diluruskan aja. Luruskan aja. Ini sama kayak mobil ya. Benar sekali. Oke. Seru banget. Balasnya cepet kok. Balas. Nih, gini, Bang. Ya, benar. Kayak nengok di Dubai ya, saya pengen tuh ya. Wih, kita mau ke Dubai itu berapa duit ya, Bang? Yeah. Tapi sekarang di Batam ada. Saya nggak perlu ke Dubai lagi. Gak usah ke Dubai lagi. Jadi saya kesini. Just come here. Iya, come here di sini aja. Saya udah bisa main, Bang. Dan seru full Bang. Happy ya. Ya. Karena ada Barelang juga ya. Iya, ada Barelang. Ada sunsetnya juga. Dan paling utama nih, Bang. Saya terima kasih banget sama Bang Aldo. Ya, servisnya itu luar biasa. Di sini ya, servisnya luar biasa, terutama sama Bang Aldo ini. Wih, mantap. Kita melayani dari hati. Iya, melayani dengan hati. Jadi luar biasa servisnya. Ya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita. Sampai ketemu lagi di next video di Barelang Biskop. Cayo!